Saya carinya sholat sama gemuk ya. Ini istri jadi kot gak istri? Atur ikut bawa medijian kalian satu keluarga kan masak di jalan. Kau ke rumah makan. Ya? Bejo di bawah, Bejo. Oke ya, lanjut. Soalnya mana ketua? Cirebon 248? Ya. Berarti bapak, anak, tinggal istri, ponakan, istri ya, belum, tak bilang besok istri diada sekarang bawa medikir nanti masak di jalan gak perlu masuk rumah makan kan boros besok cari negara, besok istri di bawah satu keluarga ya berarti ya ini ya 248 kerunya ini satu keluarga ya ketua ya tinggal istri yang mau di bawah luar biasa bapak, anak, anak nomor adik, terus ponakan wah istrinya kalau bawa tenang itu gitu kan nah, masak di jalan iya tangga mikir di rumah pun gak sebat semua minta barang kali lagi wah hampir pulang-pulang sewanya hanya satu ya nanti ada di jalan sebanyak 11 11 totalnya tapi yang 10 ada di jalan pesan-pesan untuk Pak Rohadi Pak Rohadi ini ada pesan dari Pak Ketua pesan sama Pak Ketua jangan motong-motong, kondisikan 28 sampai dimana nanti kamu 28 menurut kamu kamu itu kalau bikin rapat jangan telepon Pak Ketua bikin marah kalau kamu dibuat sini, nyabut ke pakai klok telepon nyari ke sini kemarin waktu udah nyabut kok sampai gak diangkat kok 40 tanya 40 tanya penumpang tanya orang kan juga disini aku gak tahu bisa ketua Mbak ini kan aja mudah-mudahan yang semua gak merasakan gak ngantuk ya semua bilang apa-apa kok nomor 25 aku gak jalan ya 25 eh Pak Ketua ya bukan ayo kamu tak ketua aja nih sih gak bilang ya ditangin Oke. Ayo. Enggak kaya mana bisa. Oke. Obat aku angin yang paling udara pisang. Pokoknya itu setiap hari makan pisang belum pernah masuk angin. Pernah dengar masuk angin monyet? Nah, itu kalau punya emang monyet dipakai. Tapi ada anu apa buah yang apa ketua yang aneh? Anehnya? Ya jambu. Jambu. Pengen tahu? Tahu. Jambu apa? Jambu apa? Jambu monyet. Jambu monyet lah kok. Kamu tahu apa jambu monyet? Ini muka jambu monyet. Nah, kelihatan monyetnya sekarang. Eh, berarti nanti Pak Rohadi kalau 248 Cirebon pas ya? Uang makan lepas. Wah, iya nanti. Pulang masih bungkus makanan di Grafika. Oh. Pokoknya uang makan lepas. Transport lepas, masih bawa pulang makanan gratis. Ya, ada sumpah ya. Pokoknya nanti aman ini. Ya, ada sumpah aman ya. Ada sumpah. Ada sumpah atau Pak? Jadi ya, ada doakan aja. Ya nanti dibuntu, dua malam depan, cus! Ya. Ya. Mati aku! Tapi ini pas loh Ketua. Iya. Oh, Pak Buyung di Cirebon. Iya, jamnya pas. Pas ini nanti. Suruh nunggu aja paling Pak Buyung berhenti situ gitu. Iya. Citra dilancar. Kodenya mirip Bus ALS Nopin 51 ya calonnya ya. Audio. Berangkat. Enggak ada, Bang. Berapa Bang Ali audio tadi? Hati-hati ya, Cak. Makum. Kasih lakum ya audionya. Hati-hati ya. Tapi ya aku audio ya. Ya. Jadi. Hati-hati Bang John. Ya. Oh masya. Bismillahirrahmanirrahim diberangkatkan bis ALS Nopin 270 dari kota Yogyakarta berarti nyaman menuju kota Medan semoga
perjalanan bis ALS Shopee 270 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sinar Jaya. Sepi lagi ya. ALS 248. Oh, ini Pak, iya Pak. Kabel. Iya. 248 masih di Cirebon. Jadi mungkin masuk di kota Yogyakarta sore hari ya Mas Joko ya berarti. Sore. Jam 5-an. Jam 5-an ya. 248. Iya, 248. Ini lek Joko, makan ini lek Joko. Mana lek Joko? Hah? Motor pun nanti. Lewat, rene gua apa? Aku bis. Motor pun nanti. Mana? Tak jumpa orang yang Pegadaian. Hah? Motornya nanti. Iya. Bannya apa kok kurang angin ini? Bannya roda ngepos. Orang lah motor pun nanti. Motornya ada. Motormu? Aku nggak bawa motor. Kok tumben? Iya. Neng rak-rak hilang dong. Orang ya. Sepi Pak, nggak ada bis ALS. Jadi ini di Ponggong. Malam nanti ini sampai sini. Iya. Masih di acara sana. Masih di Cirebon ini. Sore hari masih berada di garasi Citra di Lancar ya. Pak Kardi sedang makan. Baru sempat makan, belinya jam 12, makannya jam 3. Tukun, gambar ini mana? Dipotong dari luru. Nganggur ini kok angel ya? Walah. Gambar ini pengen loh. Potongan deh kan jopong kok tak canggih ni. Kau dulu tak nayam ni. Lu, karet loro. Kau sebarin. Oh karet satu. Oh pak dituk ayo. Bapak enggak suka ayam. Iya, tak kayak gembung ke dewe tak dewe kau sana. Karena ayam potong toh, nggak pernah sakit. Nggak mau ya kalau ayam? Nggak mau. Makanya tadi tak sendiri kan, gembung sendiri, ayam semua. Oh. Selepas pemberangkatan bis ALS Shopee 270 ya. Waktu menunjukkan pukul 3 sore ini. Terus pulang. Gerimis. Ya Mas Arya, ayo awal pulang. Iya.
bengkok ini buah motornya nanti tau bengkok ini orang no orang motornya Pak Ketua daging aku balik ya Bang Jaya Mas Ajis Mas pulang ya ayo Mas Aryo besok lagi ya. Ya teman-teman ya, tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta, berarti nyaman. Horas.